Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Untuk materi hari ini masih tentang hidup hemat. Namun sebelumnya mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang lalu, Ibu sudah menjelaskan tentang hemat waktu, hemat uang, dan hemat makanan. Untuk kali ini, kita akan belajar tentang hemat air, hemat listrik, dan hemat bahan bakar. 1. Hemat air. Air dibutuhkan semua makhluk hidup. Cara menghemat air bersih. 1. Tutuplah keran air jika sudah tidak digunakan. 2. Ganti keran yang rusak atau bocor agar air tidak terbuang. 3. Janganlah bermain dengan membuang air. 2. Hemat listrik. Listrik banyak digunakan di rumah, di kantor, atau di sekolah. Banyak peralatan menggunakan listrik. Berikut adalah cara menghemat listrik. 1. Pagi hari saat matahari terang, matikan lampu. 2. Matikan lampu, televisi, atau peralatan listrik yang tidak digunakan. 3. Menggunakan lampu hemat listrik. 4. Mengurangi penggunaan peralatan listrik untuk mencuci atau memasak. Misalnya, saat panas tidak menggunakan pengering mesin cuci. Manfaatkan energi matahari yang ada. 5. Membuka jendela pada siang hari. Ruangan pun menjadi terang. Lampu tidak perlu dinyalakan. 3. Hemat bahan bakar. Bahan bakar ada yang dibuat dari minyak bumi atau batu bara. Berikut adalah cara menghemat bahan bakar. 1. Jika sekolah dekat rumah, cobalah berjalan kaki atau naik sepeda. Selain untuk menghemat, cara ini juga untuk mengurangi polusi udara akibat kendaraan bermotor. Dengan menghemat air, listrik, dan bahan bakar, kamu ikut serta menjaga alam. Nah anak-anak, materi hari ini Ibu cukupkan sekian. Untuk tugasnya adalah menjawab pertanyaan yang Ibu berikan. Pertanyaannya adalah, 1. Sebutkan contoh cara menghemat air. 2. Sebutkan contoh cara menghemat listrik. 3. Sebutkan contoh cara menghemat bahan bakar. Nah anak-anak, tetap semangat ya. Selamat mengerjakan. Mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.